Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat yang sering paling dilupakan oleh manusia yang berupa nikmat kesehatan. Dan salah satu cara mensyukuri nikmat tersebut dengan cara menjalankan apa yang telah menjadi perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang memiliki kewajiban beribadah kepadanya, kita senantiasa memanjatkan doa. Dan salah satu doa yang paling sering kita ucapkan adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang inti daripada doa tersebut adalah kita memohon kepada Allah agar selalu diberikan tiket surganya di yaumil kiamah kelak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada sebuah pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa kalimatnya yang singkat tetapi dapat menginspirasi umat sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat tidak hanya di dunia tetapi sampai ke akhirat. Apa itu? Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafari. Empat golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masuk ke dalam kategori yang akan saya sebutkan nanti, kita menjadi salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang pertama kata Rasul, dalil Quran. Mereka orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Dan dalam kehidupan sehari-harinya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dijadikan hiasan di dalam rumahnya, yang bisa dilihat oleh semua orang yang datang. Tetapi Al-Quran dijadikan bacaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an fi ashhabi." Bacalah olehmu Al-Qur'an karena apa yang kamu baca akan menjadi pembela kelak di yaumil akhir. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu siapa golongan orang yang kedua yang menjadi dirindukan oleh surganya Allah? Kata Rasul, wahafidil lisan. Mereka orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Jangan sampai apa yang kita ucapkan menyakiti orang lain. Jangan sampai apa yang kita omongkan mengganggu perasaan orang lain. Karena Rasulullah SAW mempertegasnya, salamatil insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Rasulullah mempertegasnya lagi dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah sesuatu yang baik. Atau kalau memang tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, lebih baik diam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Golongan orang yang ketiga yang menjadi dirindukan oleh surganya Allah, wa mut'imil ji'an. Mereka orang-orang yang mau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan yang dapat kita jadikan bahan introspeksi diri untuk mengetahui bagaimana rasanya orang yang kehausan, kelaparan dalam sehari. Dengan demikian, kita akan tahu
bagaimana rasanya mereka yang kekurangan. Untuk itu, marilah yang sebentar lagi bulan suci Ramadan sudah datang ini, ayo kita ulurkan tangan kita untuk membantu mereka dengan menyisihkan sedikit rezeki yang dititipkan Allah kepada kita. Dengan demikian, kita menjadi salah satu golongan orang yang dirindukan oleh surga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, golongan yang terakhir, yang keempat, yang dirindukan oleh surganya Allah adalah shaim fi syahri Ramadan. Orang-orang yang mau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan suci yang penuh berkah, yang selalu dinantikan oleh umat Islam dimanapun berada. Untuk itu, marilah kita memohon kepada Allah agar diberi kesehatan, diberi kekuatan, seraya sambil berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaat sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita masuk dalam kriteria empat golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Jika kita menginginkan ketenangan satu jam, maka dapat kita lakukan dengan tidur siang. Jika kita menginginkan ketenangan dalam satu hari, silahkan kita bisa healing sehari-hari. Tetapi kalau kita menginginkan ketenangan seumur hidup kita, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki dan diberikan Allah sekarang ini. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, warriba wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.